Halo guys, kembali lagi dengan gue Thomas Rico, channel gue Rico Kucing, and welcome di video Ragnarok gue guys. Di video kali ini guys, gue pengen kasih tahu kalian nih guys, rules ET yang baru kayak gimana. Sama satu lagi gue pengen kasih tahu kalian tuh resep masakan ya. Jadi resep ini didapat dari website-website banyak, tapi anak gue tuh ada yang buat ya, namanya Dias. Thank you Dias sudah buat ya, dan dia share ke gue dan anak-anak lainnya. Jadi di video kali ini juga gue pengen nge-share resepnya tuh kayak gimana, baca resepnya kayak gimana, terus cara gunainnya kayak gimana gitu, biar kalian gampang buat naikin pet adventure handbook kalian maksud gue. Tapi sebelum itu gue minta kalian buat like dulu video ini, jangan lupa buat subscribe channel gue, coba langganan, bentar lagi udah dong mau 22.000 subscriber, semoga bisa ya. And langsung aja ya di sini ya. Jadi pertama yang kalian harus lakuin adalah kalian buka website guys. Jadi kalau kalian pengen ET itu ya kalian harus ngelihat dari website ini guys, namanya RO Guard ya. Nah, di sini udah fix banget nih guys ya. Jadi kalian bisa lihat ya di bagian Endless Tower ya. Kalian klik ke game terus kalian masuk ke Endless Tower di sini. Dan di sini keluar table warna kayak gini guys ya. Jadi ada 10F, 20F, 30F, 40F, 50F sampai 90F di sini ya. 100 belum ada, belum update guys. Oke. Nah, di sini gue pengen jelasin ke kalian guys, cara bacanya seperti apa sih, maksudnya dari website ini tuh apa sih? Jadi guys, yang pertama guys, kalau kalian ET, ET itu kan yang kalian tahu itu ada lantai-lantainya guys, lantai 1 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30 sampai 90 guys. Nah, di sini cara bacanya, kalau kalian lihat di angka ini guys, ini kan ada angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan ini monsternya beda-beda guys, kalian bisa lihat ya. Jadi maksudnya kayak gimana? Contohnya gue ambil di angka 1 guys. Misalnya lu pengen monster di lantai 30 ini pengen MVP-nya itu Mistress misalkan nih. Ya kan harus di server yang belakangnya 1 guys. Contohnya kayak 11, ID 11, China 11, VN 11, PH 11 atau apalagi satu lagi Thailand 11 ya, TH 11 ya. Jadi intinya kalau yang servernya angkanya 11 itu pasti di lantai 30 kalian ketemu Mistress. Gitu guys. Nah, sampai seterusnya guys. Misalkan kalian pengen di lantai 40-nya Goblin Leader ya, 11. Contohnya kita lanjut yang ketiga misalkan nih. Ini adalah contohnya belakangnya angka yang belakangnya 3 kayak server 13, server 3, server 33, 43, 53, 63, 73, 83 sampai 93 guys ya. Jadi kalau kalian pengen lawannya Mistress lagi ya, kalian harus pindah ke channel yang belakangnya 3 gitu guys. Gua rasa kebijakan ini adalah kebijakan yang adil karena kenapa ya? Seperti yang kalian tahu sebelum ET kayak gini guys, itu kan ET-nya berantakan guys. Setiap hari itu bakal update keluar-keluar baru terus. Jadi kemungkinan bakal ada satu server yang crowded misalkan orang lagi nyari ET itu guys. Tapi kok ET kali ini beda. Jadi kalian bisa share ya. Contohnya nih guys yang diincar sama orang ini adalah Goblin Leader guys ya. Biasa orang ngincar ininya nih. Apa sih namanya? Mana nih? Gobain Grave-nya ya. Karena ini mahal banget ya guys. Sekarang sekitar Blood Leader maksud gua, salah Goblin Leader, Goblin Leader guys ya. Kalian bisa lihat ini harganya sekitar 3 jutaan sekarang ya. Nggak tahu udah turun atau nggak sekitaran itu, makanya orang bakal ngincer guys. Jadi kalau kalian misalkan MVP-nya pengen lawan yang Cobalt Leader ya, kalian lihat aja nih guys contohnya di sini guys. Oh, di lantai 70 ada Cobalt Leader guys. Misalkan nih, di lantai 5, di belakangnya 5. Contohnya kayak server 95, ID 95, atau misalkan ID 15, ID 25, ID 35, dan seterusnya. Gitu guys. Jadi sebenarnya kalian tinggal ikutin dari website ini guys ya, biar kalian nggak bingung mau ET lawan apa gitu maksud gua. Oke guys, gua jelasin dulu sekarang di dropan ya. Contohnya misalkan gua pengen lawan Cobalt Leader nih guys. Di ET itu keunggulannya apa guys? Di ET itu adalah monster-monster MVP-nya itu bisa ngedropin yang namanya penjinak. Jadi misalkan kalian pengen nyari penjinaknya Sohe, bisa didapat dari ET guys ya. Kalau monster MVP yang di dalam field, yang kalian bunuh di field itu nggak ngedrop penjinak guys. Jadi cuma dropan monsternya aja. Sebenarnya hampir semua sama, cuma bedanya di ET ini ada penjinak lah intinya seperti itu. Kita lihat di sini ya. Contoh gue pengen hajar Oklord contohnya. Nah di sini Oklord dapat penjinaknya apa nih? Noh, 4 penjinak. Jadi kemungkinan kalian bisa dapat 4 penjinak ini guys. 5 tuh, 5 bukan 4. Bisa dapat Sweet Milk, bisa dapat kontrak in Shadow, Shining Stone, Book of Devil. Bentar, 1 2 3 4 ada 6. Ada 6 penjinak di sini kayak bisa kalian dapat gitu guys. Jadi ya rajin-rajin lah ET, bisa-bisa mungkin sih kalian saling ngebantu ya sesama teman kalian. Misalnya kalian punya 3 char, semuanya minimal level 352, oke? Okay? Buat yang kalian belum tahu, kalau kalian mau masuk ET itu minimal level 52 guys char-nya. Jadi char kedua atau char ketiga kalian harus naikin ke level 52, habis itu kalian minta teman kalian buat ET.
Sekali lagi, nyari duit emang udah mulai susah. Salah satu cara ya kalian harus nyari sering ATM sama MVP. Kayak gitu guys, sama dapetin kartu lah. Kalau kartu kan hoki ya kan. Oke guys, di sini gue juga ada tambahan buat kalian guys. Kalian bisa lihat di sini setelah gue lihat-lihat ya. Di lantai 10 sampai 20 ini MVP-nya rata-rata sama tuh guys. Drag-nya banyak banget tuh, di mana-mana ada drag ya kan. Terus kan ada cuma ada 4 pilihan nih maksud gue nih. Ada cuma ada GTB, terus ada Angeling, drag sama Deviling di sini. Di lantai 30 sampai 40 ini juga sama ya, kurang lebih ada Mistress, Mistress lagi, Mistress Peroni. Jadi untuk di lantai 30 sampai 40 ini cuma ada 5 monster ya guys ya, yang sama kurang lebih. Jadi kalian pindah-pindah server yang nggak perlu terlalu ribet ya sebenarnya. Oke, lanjutnya di lantai 50 sama 60 juga sama ya. Ini hampir-hampir sama semua tuh, kalian bisa lihat double-double ya. Osiris, Okiro, terus ada Atro sama Edgar gitu kan. Hampir mirip semua sih. Nah, di lantai 70 sama 80 ini guys yang mulai-mulai lumayan susah guys ya. Jadi emang kayak namanya tukang gendong ET itu pasti mulainya dari 70 sampai 90 itu berapa duit misalkan. Kayak gitu lah, ada harga price-nya sendiri. Tuh. By the way, gua nggak buka jasa GBET orang ya. Nggak bisa gua, rock tuh nggak kuat soalnya. Cupu, car gua cupu. Oke, kita lanjut. Sekarang gua pengen jelasin ke mininya. Di mininya pun juga hampir sama ya di sini. Misalkan yang kayak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama 0 ya. Seperti yang gue jelasin pertama, misalkan kalian pengen nyari mini boss yang Smokey, gue pengen nyari Smokey nih ya. Kalian tinggal pindah-pindah channel aja nih guys. Contohnya ke lantai 22, misalkan di lantai 16 ada 22 ada Smokey nih. Nah, terus lantai 23, lantai 23 nya kalian mau pindah lagi misalkan ya. Kalian tinggal ke lantai ke server angkanya 33, ke server 33, ya kalian bakal ketemu Smokey lagi. Contohnya kayak gitu, guys. Oke, guys. Selanjutnya gue pengen nge-share nih, guys. Ternyata masih banyak banget yang nanya sama gue soal masak, ya. Jadi gue pengen nge-share resep masak di sini, ya. Kalian bisa di layar gue, ya. Di sini ada... Kenapa layar gue begini? Char gue di kanan, dan sini ada tulisan-tulisan banyak banget, ya, guys, ya. Jadi ini adalah resep, guys. Sebenarnya resep ini udah ada. Di server China tuh udah banyak yang buat. Tapi namanya tuh berbeda sama yang di server global, guys. Jadi di sini tugasnya teman gue ini nge-translate-in atau ngerubah nama-namanya biar sama. Jadi kita biar lebih gampang buat masaknya. Jadi kalau kalian pengen downloadnya, download resep ini juga, kalian bisa dicek di deskripsi bawah, nanti gue kasih linknya. So yaudah, sekarang gue pengen kasih tau cara kalian bacanya seperti apa, guys. Di sini gue juga belum, ya males ya, rada males sebenernya buat masak ini. Gue males terus aja guys, terus terang guys. Di sini resepnya masih banyak yang belum gue buka. Sebenernya kalau lu selesain ini semua ya, ini udah bisa kebuka guys semuanya. Hampir semuanya tuh kebuka. Dan karena gue males ya, jadi gue nggak ini guys ya, nggak ngelakuin gitu kan. Tapi gue share aja ke kalian ya. Oke, yang pertama ya, gue jelasin dari awal lagi. Yang pertama, kalian harus beli rare material. Di sini setiap hari cuma ada 5 ya. Kalian harus beli semua di sini. Jadi setiap bahannya juga beda guys. Ada yang angka cuma bisa beli 1, ada yang cuma bisa beli 5, ada yang cuma bisa beli 7 gitu. Tapi gue saranin kalian beli ini guys untuk masak ya. Oke, yang kedua ya, kalian harus beli bumbunya ya. Kayak di material shop ini kan dia nggak ada limitnya, sama di primary like indent apa ini, ingredients ya. Jadi guys, gue jelasin dulu sekarang cara baca seperti apa. Yang pertama, kalian harus tentuin dulu kalian mau masaknya pakai alat yang mana guys. Kayak yang di bawah ini ada luxury wartop, ada white life barbecue, pressure cooker, sama brevet stall ya di sini ya. Ini maksudnya apa? Jadi ini adalah alat masaknya guys, yang di sini. Nah, kalian bisa ikutin ini 1, 2, 3, 4. Ini ke 1, 2, 3, 4. Oke, yang gue jarang masak ini, yang ini kayaknya nih, kalau nggak salah nih. Nah, brevet stall ini gue jarang masak. Di sini gue pengen coba ya guys ya, masaknya apa aja. Oke, yang pertama gue pengen masak ini guys, noble black tea ya contohnya. Di sini ada strawberry, pouring apple, sugar, sama vanilla. Sekarang kita harus cari pouring apple yang mana. Mana ya pouring apple ya, bentuknya apple ya, bentuknya apple mana ya, bentuknya apple ini kayaknya nih, bukan. Nah, ini pouring apple, terus ada goblin strawberry, sugar. Nah, sama ini guys, sugar ya. Jadi 4 bahan ini kalian tinggal ikutin aja. Yang pertama sih kalian harus apalin nama-nama dari bahan-bahannya guys ya. Yang pertama yang paling susah tuh itu guys. Jadi kayak gue nih, sekarang kan gue gak hafal nih guys ya. Sugar yang mana ya, gue lupa ya. Kalian harus cobain satu-satu dan kalian harus inget-inget guys. Nah, ini namanya sugar gitu guys. Jadi emang rada susah seperti itu guys. Jadi kalian tinggal ikutin aja, pasti jadi nih guys ya. Kita lihat ya, magic ice cream di sini. Nah, magic ice cream cook. Nah, di sini baru kebuka nih guys ya. Kalian bisa lihat ya di kontribusi gua ya di sini, di adventure kontribusi lagi, di adventure handbook gua maksud gua. Pasti langsung kebuka, new. Ini juga nih nambahin XP adventure
level kalian. Gitu guys, cara bacanya guys. Semuanya di Excel ini udah gua list semuanya, hampir lengkap. Jadi kalian tinggal download aja, free buat kalian, free apa sih enggak buat kalian. Biar kalian bisa lengkapin sekalian kalian bisa naikin adventure handbook kalian. Oke? Saya dah, sampai sini dulu guys videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nanti gua bakal bikin konten-konten selanjutnya ya. And yeah, thanks for watching. Keep smile and see you next time. Bye-bye.